Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue lagi mau beli meja pingpong. Ini lagi ada di Mall of Indonesia. Beli meja pingpongnya tuh di Decathlon ya. Kalian tau nggak Decathlon? Yang gue tau di sana ada meja pingpong mini. Jadi seperti apa kita lihat aja langsungnya. Let's go. Nah ini dia. Katanya sih di lantai 1. Ini di mana nih? Ini lantai berapa nih? Ini kayaknya lantai. Coba kita kesana yuk. Ya inilah dia guys, Decathlon. Jadi Decathlon ini isinya berbagai macam alat olahraga ya. Itu ada gawang, ada bola. Kita coba lihat-lihat dulu ya guys. Wah ini gede banget. Nah itu udah ada meja pingpongnya guys. Ini net buat apa ya? Net buat... Oh 700.000. Net buat... Tahu apa? Voli pantai apa? Pingpong, tenis pantai katanya. Nah ini yang besar ini. Ini yang besar 6 juta nih harganya. Ini yang apa? Yang resmi ya? Ukuran turnamen. Kita cari yang mini aja guys. Ini gua kesini hari biasa nih, hari Senin jadinya sepi. Mana ya meja pingpongnya ya? Di sini macam-macam nih itu. Kalian tau lah ya. Decathlon. Ini treadmill. Kita coba cari meja pingpong mininya. Nah ini skuter. Ih skuter 1.100.000. Itu mini skuter nih, ada yang 300 nih yang buat anak-anak nih 2-4 tahun. 300.000. Itu lebih bagus tuh yang kecil tapi 4.100.000 harganya. Nih. Ini bagus banget. Ini ring ban 14 ini size-nya. Wah, mantep ini. Sangat ringan dan ringkas. 4.100.000. Keren nih. Tuh udah. Hah? Enteng banget tuh. Tuh, cuma 9 kilo, guys. Ya ini adalah area outdoor ya, tenda-tenda tuh. Ini tendanya Quechua ya, mereknya Quechua tuh. Ini ya mereknya ini Quechua. Nah ini bangku-bangkunya, bangku outdoor, kursi outdoor, meja outdoor. Ini kayaknya lebih gede dibanding yang di TA ya. Tuh ini bagus nih tendanya. Sepertinya bukan lebih gede, lebih lengkap. Kemarin gue tenda Taman Anggrek Decathlonnya nggak sebanyak ini tendanya. Ini kita nggak ngeliat ini kemarin. Wah ada yang gede tuh. Kirain gak pernah kita anak-anaknya. Iya, buat keluarga ya. Oh. Ini pompa nih. Pompanya kayak gini. 120.000 pompa ini apa? Matras. Ih, ininya bagus banget nih. Aluminiumnya nih, matras aluminiumnya guys. Ini berapa ya? Tapi harganya lumayan 350. Nah ini deretan sleeping bags. Ini pompa-pompa tangan biasa. Ini bagus-bagus. Nah ini tenda buat di pantai nih. Tuh jadi setengah gitu kalian masuk kakinya keluar. Mantap ya. Tapi harganya ya lumayan 600-an. Yang itu murah 200-an tuh. Nah ini. Oh. Lagi ada yang meeting. Nah ini matras tip. Ini ada hammock juga. Ini yang self inflatable guys. Langsung kempes. Tipis. Ini dalamnya yang tadi nih 2.500.000. Wah ada dua kamar tidur. Mantep di sini kita bisa. Ini kita bisa masuk nih. Enak gak sih? Buka sendal deh, guys. Sini bisa masuk loh. Tuh. Maksudnya bisa berdiri. Iya. Gede ini. 2.500.000. Nah, di sini juga ada hammock, guys. Bagi kalian pecinta ultralight atau kaum hammockers. Harganya 190.000. Ini ada yang 400.000. Bedanya apa gua nggak ngerti. Kalian yang suka hammockan mungkin lebih ngerti ya.
Ini apa ini? Aduh, copot. Ini kayak kelambu kayaknya ini. Nah, ini baju-baju apa? Duck down ya. Jaket duck down 1.600.000, 1.100.000. Ini bisa sampai minus. Ini 750. Oke guys, sekarang kita cari bolanya dan bednya ya. Nah, ini bolanya nih. Yang murah aja ya, yang 25.000. Yang mau yang oranye apa yang putih? Oranye. Oranye aja ya, 25.000. Ini isinya ada 6. Kita ambil nih satu. Sama bed. Bednya yang ini. Yang beginner aja, yang murah meriah aja. Awas. Nah, ini harganya macam-macam nih ya. Yang ada yang 120, udah sama bola 3. Terus ada yang 360 nih. Ini beta doang 360. Ini kayak buat profesional deh. Buat profesional. Kita pemula cari yang murah aja. Mana yang murah? Nah, ini dia yang paling murah. 35.000 aja, guys. Nih. Buat beginner nih. Lumayan lah buat beginner main di rumah. Jadi ini ada bedanya cuma 15.000, guys. Ini 35, ini 50. Menurut kalian bagusan yang mana nih? Tapi kayaknya gue juga bingung nih, kayaknya apa yang ini aja ya. Kayu. Lagian kan mainnya juga indoor. Ini tuh kelebihannya tuh, tuh lihat tuh. Ada gambar payung gini. Maksudnya ini anti air karena ini terbuat dari plastik, guys. Ini plastik dan ini karet. Jadi lebih enak megangnya, lebih enak sih grip gitu. Kalau ini kan kayu nih. Enggak empuk gitu, lebih enak megang ini. Tapi ya ini lebih murah. Ya beda 15.000 doang sih. Tapi ini plastik. Jadi kalau taruh di luar misalnya main outdoor, hujanan juga enggak apa-apa. Gimana ya? Gimana nih? Pilih apa ya? Coba. Oke guys, akhirnya diputuskan beli yang ini aja. Pertimbangan karena yang itu lengket nih bawahnya. Ini lama-lama nih kalau gripnya udah habis, kita megangnya nggak enak. Lengket. Kalau ini kan kayu nih. Ya nggak masalah, nggak lengket. Ini kalau gripnya habis nih ntar lengket-lengket kayak grip motor gitu, kayak stang motor. Jadi ini aja lah. Ini ada satu set nih. Ini buat kalian yang udah punya meja atau iya, udah punya meja biasanya ya. Tuh dapat bed sama netnya. Satu set gini. Oke ya, jadi kita udah ambil ini bola pingpongnya dan bednya yang ini yang paling murah aja yang beginner 2 dan mejanya tuh. Mejanya di sana. Ya inilah dia guys, mejanya yang mau dibeli. Ukurannya panjangnya 137 cm, lebarnya 50 cm. Tingginya 67 kalau nggak salah. Ini kardusnya nih. Decathlon Pongori. Oke ya, ini belum dapat bed sama bola. Jadi ntar kita beli bed sama bolanya lagi. Cuma dapat satu set sama ini apa? Netnya nih. Lucu ya, imut. Ini cocok nih buat di rumah nih, yang PPKM yang nggak bisa keluar olahraga di rumah. Kalau beli yang apa? Yang original size kan gede ya, nggak muat kalau rumahnya sempit. Terus nggak bisa outdoor juga, ya nggak bisa indoor juga. Biasanya kan outdoor ya, karena perlu ruangan yang luas. Oke, ntar kita beli yang ini ya. Nah, kalau ini adalah meja standar ya guys, 4.200.000. Dan ini 3 juta. Bedanya apa nggak tahu, sepertinya dari rangkanya aja kayaknya. Oke, ini dia, gue udah beli bednya juga 2 dan bolanya 6. Kita langsung ke kasir. Kita periksa mejanya. Let's go. Oke, sekarang kita akan mencoba meja pingpongnya ini untuk pertama kali ya. Ini udah gua rakit. Lumayan guys. Main nih, kecil, ruangan kecil gini, tapi bisa main pingpong.
udah seru guys. Buat sedikit cari keringat lah. Dan mau kasih kebosanan. PPKM soalnya diperpanjang lagi guys. Tanggal 30 Agustus. Ini 25 Agustus. Wah, seru banget. Mantap. Ayo. Kalian udah profesional atau jago, mainnya udah gak kayak gini ya. Mainnya udah cepet banget. Kita amatiran mainnya. Main santai aja. Aduh, yang penting cari keringat. Out yang mau masuk. Oke guys, seperti itu aja ya. Jadi gue sangat merekomendasikan meja pingpong indoor ini, mini ya. Cocok lah buat kalian yang gak punya lahan yang luas tapi pengen main pingpong. Oke, terima kasih bagi kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye-bye.